secara bersama-sama tiga pilar Kota Bekasi melaksanakan sosialisasi dan pemubaran warga yang sedang berkumpul dan melakukan tindakan yang tidak penting. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah mewabahnya virus COVID-19 di Kota Bekasi dan sekitarnya. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Wijonarko, bersama Dandim 0507 Bekasi Kota, Kolonel Infantri Raka Pratama, dan Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono melaksanakan patroli himbauan gabungan ini. Patroli ini bertujuan untuk membuat masyarakat mengerti dan melaksanakan program pemerintah tentang berdiam diri di rumah untuk sementara waktu. Kapolres Metro Bekasi Kota melakukan tindakan tegas dengan mewajibkan masyarakat yang masih melanggar dan berkerumun untuk membuat pernyataan tertulis. Tujuannya agar masyarakat tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Kegiatan yang sudah kita lakukan tadi memantau beberapa wilayah, mulai dari Jalan Ahmad Yani, kemudian ke arah Medan Satria, termasuk juga perumahan dan perkampungan. Dari hasil pantauan tersebut ada beberapa lokasi atau titik yang masih ada kerumunan warga masyarakat. Saat itu kita juga lakukan himbauan, kemudian kepada yang bersangkutan kita buatkan pernyataan dan kita dokumentasikan. Kegiatan ini dengan maksud kita untuk mendatakan ya, warga-warga yang masih ya melakukan kegiatan atau aktivitas di luar rumah dan bahkan sampai larut malam. Kiranya upaya yang kita lakukan ini harus mendapat dukungan sepenuhnya dari warga masyarakat, terutama tingkat RT, RW, ya, peduli terhadap warganya. Dan kita juga ingin mendorong ya, RW menjadikan siaga corona di wilayahnya, sehingga bisa memberikan himbauan kepada warganya untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah, kemudian juga melakukan upaya-upaya pencegahan lainnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan, Tribrata TV, Salam Tribrata. Thank you.